Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman NS. Hari ini kita kembali membahas basic trading. Mungkin ada teman-teman NS yang udah gabung di grup atau bahkan belum gabung, baru mau gabung mungkin tanya-tanya dulu. Webinar malam hari ini bisa lebih mencerahkan teman-teman biar, oh ternyata kalau mau mulai trading forex itu hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum nanti next step-nya, ya entah itu kita mau fokus di analisa teknikal, entah nanti kita mau kombinasikan, kita analisa teknikal, ada perhatikan news juga dari segi fundamentalnya ya kan, seperti itu. Oke, selamat malam dari Bos Putu Edi. Selamat malam juga Bos Narko, disapa Bos. Selamat malam. Salam floating guys. Sudah dikit lagi kena TP, muka-muka nggak PHP. Seperti biasa ya, kita sebelum mulai kita tunggu teman-temannya, teman-teman kita biar pada join dulu. Kita nanti start jam 7 lebih 10 untuk mulai sharing. Kira-kira ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin saya perkenalan dulu ya. Saya rasa kalau belum jadi member grup, mungkin ada yang nggak kenal saya. Jadi salam kenal dulu. Salam kenal, nama saya Ade. Jadi untuk webinar, untuk analisa nanti, biasanya saya yang membawakan, jadi bakal lebih sering sama saya. Dan sama Bos Narko juga nanti sharingnya di grup. Kalau nggak TP berarti nggak rezeki. Ya semoga jadi rezeki berarti. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas seputaran basic memulai trading forex. Apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang jadi topik pembahasan, kita akan bahas satu persatu. Back to basic. Mungkin ada yang masih belum tahu trading forex itu apa sih? Saya rasa ini menjadi pertanyaan yang basic banget ya, karena ada juga yang tanya sebenarnya Bos Narko itu ngapain sih? Nah, kan kerjaannya online. Jadi yang kita lakukan itu adalah trading forex. Kita trading sendiri itu merupakan kegiatan pertukaran atau kegiatan jual beli, itu trading. Untuk forex sendiri itu adalah singkatan dari foreign exchange. Atau bisa kita katakan sebagai pertukaran mata uang asing. Jadi trading forex yang kita lakukan, yang NS Trade System lakukan adalah melakukan kegiatan jual beli mata uang asing. Ya, kenapa disebutnya mata uang asing? Karena untuk melakukan jual beli mata uang ya, harus ada dua jenis mata uang. Contohnya ya USD IDR, kita mau beli mata uang USD, kita pakai IDR. Kita punyanya USD misalkan, kita mau beli euro berarti USD euro. Jadi selalu ada dua jenis mata uang yang berbeda, karena itu disebut pertukaran atau jual beli mata uang asing. Yang tentunya tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Entah itu keuntungan dalam waktu dekat, kalau keuntungan dalam waktu dekat biasa kita sebut trading, atau keuntungan untuk jangka waktu yang mungkin lebih lama dalam jangka waktu, bisa sebulan, bisa mungkin untuk satu tahun kita beli USD, kita simpan satu tahun baru kita jual lagi, yang mana arahnya lebih ke investasi untuk jangka panjang. Nah, itu juga disebut trading. Dan kalau instrumennya yang kita tradingkan adalah mata uang, ya berarti kita trading forex, seperti itu. Mungkin di sini dari basic ini ada yang mau ditanyakan dulu.
nggak masalah ya, karena nggak masalah kalau mau tanya basic, jangan malu bertanya. Karena saya banyak menjumpai juga, ya walaupun mayoritas udah tahu basicnya, tapi ada juga trader yang bisa analisa teknikal, ngerti caranya transaksi jual beli, tapi ada sebagian orang yang sebenarnya basicnya seperti apa itu tidak tahu secara mendetail. Nah karena itu malam hari ini kita bahas basicnya dulu, sesuai ada request dari beberapa teman-teman juga. Oke, kalau nggak ada kita next ya. Oke deh, kita next. Nah, ini ilustrasi pertukaran mata uang asing. Di sini ada ilustrasi. Di gambar yang sebelah kiri, ya namanya kita trading jual beli mata uang, itu pasti terdiri dari dua jenis mata uang. Jadi saling berpasang-pasangan mata uangnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat yang bagian kiri. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis, gangguan teknis. Ketika kita, ini ilustrasi ya, jadi ada dua jenis mata uang. Yang pertama bisa disebut sebagai base currency, atau mata uang yang pertama, dan ada mata uang kedua. Biasa kita sebutnya sebagai counter currency. Dua buah mata uang ini kita sebut sebagai pasangan mata uang. Ya, pasangan mata uang. Oke, bentar. Sebelum saya lanjut, ini ada konfirmasi. Oke, layarnya bukan layar presentasi. Bentar. Kalau sekarang sudah oke atau belum? Kita ulang dari sini deh, dari trading forex. Tadi di awal saya jelaskan soal trading forex. Oke, thank you konfirmasinya. Tadi slide pertama yang saya jelaskan di sini ada trading forex ya. Trading itu pertukaran barang, kegiatan jual beli. Forex sendiri itu berarti adalah mata uang asing. Jadi kita jual beli mata uang asing. Itu yang tadi di awal saya jelaskan. Nah, kita lanjut. Setelah dari sini kita bahas. Nah, ini ilustrasi untuk jual beli mata uangnya atau forex. Ya, jadi kita trading forex, kita jual beli mata uang itu pasti ada dua jenis mata uang. Ya, kita sebut sebagai ini satu pasang mata uang. Mata uang pertama kita bisa sebut sebagai base currency, dan mata uang kedua kita bisa sebut sebagai counter currency. Oke. Yang mana dua mata uang ini atau satu pasangan mata uang ini pasti punya nilai tukarnya. Ya, pasti punya nilai tukar. Di nilai tukar yang tertera itu pasti ada harga bid, ada harga ask. Jadi ada harga jual, ada harga beli. Maksudnya gimana harga jual beli ini? Ya, disebutnya harga jual beli ini kita bisa sebut sebagai forex quote. Ya, ilustrasinya seperti apa? Kenapa ada dua nilai? Kenapa ada dua nilai? Jadi ilustrasinya ketika kita melakukan transaksi beli, ya, ketika kita melakukan transaksi beli di sini, kita mau beli
euro USD. Berarti di saat kita melakukan transaksi beli, yang kita beli adalah euro. Di harga berapa euro saat itu? Patokannya adalah yang harga as atau harga belinya. Ya, ini nanti kaitannya dengan kita transaksi di market juga. Jangan heran kalau di platform yang biasa kita pakai itu biasanya garis yang berada di chart, ya, garis harga terkini yang ada di chart itu biasanya ditampilkan dengan satu garis aja. Yang biasanya tertera di situ harga bid-nya. Jangan heran ketika kita melakukan transaksi buy, kenapa kok tereksekusinya di harga yang lebih tinggi? Ya karena memang ada harga belinya, ada harga ask. Dan ketika kita melakukan transaksi buy di situ, yang terjadi adalah kita membeli euro, ya kita membeli euro, kita mendapat euro, dan menjual USD kita. Jadi euronya kita tukar dengan USD yang kita punya. Seharga yang tertera di market saat itu. Lalu apa yang terjadi ketika kita melakukan transaksi sell? Itu sebaliknya. Kalau kita sell, ya kita sell di sini, yang terjadi adalah kita menjual euro. Jadi patokannya adalah base currency. Kalau kita buy, ya kita membeli euro. Kalau kita sell, kita menjual. Yang kita jual euro. Dan di sini ilustrasinya kita jual euro, kita mendapat USD. Di harga berapa? Di harga saat kita melakukan transaksi, patokannya, kalau transaksinya sell, yang jadi patokan adalah harga bid. Ya, dari ilustrasi ini, kita bisa tahu kapan mulai untungnya, ya, kapan mulai untungnya, kalau kita buy, ya, misalkan nih, harga euro USD sekarang ada di 1.30020. Kita melakukan transaksi buy di harga ini. Kapan mulai profitnya? Ya, tentunya ketika harga jualnya bergerak lebih tinggi atau harganya saat itu berada lebih tinggi dari harga buy kita, dari harga saat kita melakukan transaksi beli. Ketika harga bid ini belum melampaui harga beli kita saat itu, saat kita melakukan transaksi, maka transaksi kita belum berada dalam kondisi menguntungkan. Ya, jadi jangan heran ketika saat kita melakukan transaksi pertama kali, kenapa kok dimulai dengan kondisi minus? Karena ada selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, selisihnya ini kita sebutnya sebagai spread, atau di Indonesia kan bisa kita katakan sebagai sebaran. Selisih antara harga jual dan harga beli. Ya, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dari ilustrasi yang dari gambar yang pertama yang sebelah kiri. Jadi kalau kita buy, ya yang terjadi ini kita misalkan, ya contoh buy euro USD, kita membeli 1 euro, menjual USD yang kita punya. Oke, pertanyaannya spread itu siapa yang menentukan? Spread yang menentukan adalah masing-masing broker yang kita pakai. Nanti kita akan singgung juga soal broker, ya. Tapi yang menentukan itu siapa? Yang menentukan broker yang kita pakai. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya, untuk ilustrasi ini kalau udah oke, kita lanjut. Ini ilustrasi untuk jual beli yang kita lakukan di trading forex. Nah, kenapa bisa jual, kenapa bisa beli? Ilustrasinya ada di sebelah kanan. Jadi peluang dan arah transaksinya itu kita bisa mendapat keuntungan dari transaksi
buy atau transaksi beli yang kita lakukan. Dan kita juga bisa mendapat keuntungan dari transaksi sell atau transaksi jual yang kita lakukan. Contoh, kalau kita buy, jelas ya, ini contohnya saya pakai USD IDR. Ya, saya pakai pasangan mata uang yang berbeda dari pasangan mata uang pertama. Yang pertama Euro USD, yang kedua saya pakai contohnya USD IDR. Ketika kita ingin melakukan transaksi buy di USD IDR, ya, yang terjadi saat itu misalkan harga IDR berada di 14.500, kita buy, berarti yang terjadi adalah kita membeli USD, ya, yang kita beli base currency-nya. Kita beli, yang terjadi adalah kita mengeluarkan 1 USD saat harga IDR-nya 14.500. Kita mengeluarkan 1 USD, kita mendapat 14.500 rupiah. Ini kalau buy berarti kita mendapat 1 USD yang kita keluarkan 14.500. Maaf ya, kebalik tadi. Kalau kita buy berarti kita membeli USD. Kita membeli 1 USD, kita mendapat 1 USD, kita mengeluarkan rupiah sebanyak 14.500. Setelah itu, misalkan beberapa waktu kemudian, 1 hari, 2 hari kemudian, harga 1 USD naik. Yang awalnya saat kita beli USD itu seharga 14.500, 2 hari kemudian harga naik per 1 USD-nya jadi 15.000. Nah, saat itu ketika ini kalau saya ilustrasikan di trading forex secara online, ketika kita awalnya buy, transaksi masih berjalan, lalu grafik bergerak naik, harganya semakin tinggi, ketika kita ingin close transaksi, saat itu yang terjadi adalah kita menjual kembali USD yang sudah kita beli. Tadi kita beli 1 USD cuman mengeluarkan 14.500. Saat kita close transaksi, yang terjadi adalah kita menjual 1 USD tadi dan mendapat 15.000 rupiah. Sehingga kita mendapat profit atau keuntungan dari selisih harga yang terjadi saat itu, yaitu 500 rupiah. Ya, itu ilustrasi ketika kita melakukan transaksi buy. Lalu yang terjadi ketika kita melakukan transaksi sell seperti apa? Berarti kalau kita sell, kita menjual. Yang kita jual adalah base currency, berarti USD. Yang terjadi adalah ketika kita sell, kita menjual. Ya, kita menjual 1 USD dan mendapat Rp15.000. Ini ilustrasi ketika harganya berada di harga 15.000. Ya, kita menjual satu USD mendapat 15.000 rupiah. Dan saat itu harga bergerak turun ke 14.500. Kita close transaksi kita. Maka yang terjadi adalah apa? Yang 1 USD kita jual tadi, kita jualnya di harga 15.000. Yang terjadi adalah kita membeli kembali apa yang awalnya kita jual tadi dengan harga hanya 14.500. Maka di kondisi ini yang terjadi adalah kita punya 1 USD plus 500 rupiah selisih dari transaksi yang kita lakukan. Karena itu di trading forex peluangnya bisa dua arah. Bisa buy kita untung, bisa sell kita untung. Ya, ilustrasinya seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa ini cukup penting karena banyak yang bingung ya, Kita nggak punya apa-apa kok kita bisa jual? Nah, kan banyak pertanyaan seperti itu. Ya, jangan disamakan. Mungkin ada beberapa trader atau beberapa orang yang menyamakan dengan transaksi di saham mungkin. Ya, kalau kita mau jual sahamnya, kita harus beli sahamnya dulu. Kita harus punya barangnya dulu, baru kita bisa jual. Nah, di sini kan yang kita transaksikan adalah mata uang. Ya, nilai transaksinya yang kita transaksikan. Sehingga ketika kita punya saldo di akun trading kita, kita punya uang di situ, ya kita mau jual uang tersebut, dan kita saat kita jual kita mendapat
counter currency dari jenis mata uang kedua atau mata uang counternya, ya kita bisa melakukan transaksi. Kita bisa menjual, kita mendapat mata uang counter currency-nya. Seperti itu ilustrasinya. Untuk ini, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah oke? Ya, paling enggak kalau kita mau trading forex, kita ngerti konsep ini dulu. Jangan sampai kita bingung kok bisa buy dan sell, nganggep sistemnya enggak jelas. Itu ada juga. Terus, kenapa disimpulkan euro ada dua mata uang? Ya, karena kita jual beli mata uang, tentunya ada dua mata uang, ada satu pasang. Lanjut lagi. Saya akan bahasnya pelan-pelan aja. Kalau teman-teman udah lanjut, udah oke, saya lanjut. Kalau masih mau bahas di sini ya, kita akan diskusi dulu di slide ini. Oke, siap. Sudah ada konfirmasi dari teman-teman untuk next, kita next. Nah, lalu saat kita melakukan transaksi, sebenarnya apa yang terjadi atau gimana sih sebenarnya trading versi online itu? Kalau trading versi offline ya, contohnya adalah money changer. Kita ke money changer, kita mau beli USD ya, kita kasih rupiah kita dapat USD. Ya, kita tinggal ke money changer. Nah, kalau versi online yang terjadi seperti ilustrasi di slideshow ini. Sorry, di sini ada miss gambar. Ini harusnya ada gambar MetaTrader 4 ya. Nah, ini ilustrasinya. Kita di sini sebagai retail trader atau orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya, kita sebagai orang yang melakukan transaksi jual beli. Untuk bisa melakukan transaksi jual beli secara online, ya, kita harus punya akun trading dulu. Buatnya di mana? Buatnya di broker. Jadi untuk bisa melakukan transaksi jual beli mata uang secara online, kita harus buat akun trading dulu di broker. Kenapa harus lewat broker? Karena untuk bisa melakukan transaksi jual beli langsung ke penyedianya, ya, langsung ke penyedianya, atau bisa kita sebut sebagai liquidity provider, penyedia likuiditasnya, ya, itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Contohnya dari minimal jumlah transaksi. Ibaratnya nih, kalau saya contohkan, kita mau tukar uang, kita pingin beli mata uang USD sebanyak hanya 1 USD misalkan. Tapi pergi kita kemana? Contohnya misalkan kita sebagai retail trader perginya langsung ke Bank Indonesia misalkan. Nah, ini tentunya Bank Indonesia juga bisa saya bilang ya malas ngeladeni. Akhirnya apa? Akhirnya kita transaksi jual belinya hanya 1 USD ke money changer. Nah, money changer ini yang ibaratnya ini kalau versi online nih, udah banyak jual beli USD, udah punya banyak USD baru ke Bank BI misalkan, atau bank-bank besar lainnya. Kalau online, mirip seperti itu, tapi sudah
sistemnya sudah otomatis berjalan. Jadi kita sebagai retail trader, karena terbilang nominal transaksi kita juga tidak terlalu besar, ya kita harus melalui broker dulu untuk bisa transaksi ke liquidity provider. Ya, untuk bisa melakukan transaksi secara online. Nah, di sini ada namanya MetaTrader 4. Saya pakai ilustrasinya MetaTrader 4. Jadi MetaTrader 4 itu apa? Itu salah satu platform trading atau aplikasi untuk trading. Yang mana aplikasi ini menjembatani kita untuk bisa melakukan transaksi secara online. Ya, karena apa? Karena ada broker yang menyediakan platform trading, ada yang tidak. Jadi untuk aplikasi umumnya kita bisa pakai salah satunya adalah MetaTrader 4. Selain MT4 atau MetaTrader 4 ada juga MT5, MetaTrader 5. Itu versi yang lebih update-nya. Ada juga yang berbasis website, ada TradingView. Untuk bisa apa? Untuk bisa melakukan transaksi secara online ke liquidity provider. Tentunya melalui si broker ini. Jadi kita retail trader melakukan transaksi menggunakan platform trading yang mana kita udah punya akun dulu di broker, ya. Jadi kita loginkan akun trading kita yang udah kita buat ini ke MetaTrader 4 untuk bisa transaksi ke real market secara online. Gambarannya seperti itu. Lalu pertanyaannya, liquidity provider ini siapa? Kan ada juga yang tanya, kita jual beli itu sebenarnya jual beli sama siapa? Ya, sebutannya adalah liquidity provider. Siapa saja itu? Bisa jadi perusahaan-perusahaan besar, bank-bank dunia, JP Morgan, ada bank-bank besar lainnya, bank-bank pemerintahan. Itulah liquidity providernya, bisa sangat beragam. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Untuk slide ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Terutama yang untuk yang baru mulai trading misalkan. Silakan ditanyakan aja, enggak usah malu bertanya. Kalau ini udah oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan yang cukup menarik dari Bos Kevin. Apa yang membuat broker itu scam? Ya, saya keep dulu. Ini ada yang tanya juga, silahkan disampaikan pertanyaannya. Siapa tahu mirip-mirip, jadi saya bahas kalian. Oke. Nah, apa yang membuat broker itu scam? Ya. Jadi yang membuat broker itu scam karena broker tersebut bekerja tidak sesuai regulasi yang ada. Tidak sesuai peraturan-peraturan yang ada. Tentunya untuk menjalankan sebuah usaha, untuk menjadi sebuah broker, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Ya, ibaratnya kita mau buka satu pabrik, ya pabrik ini harus kita buka sesuai aturan-aturan yang ada. Kalau udah aturannya nggak jelas, nggak diterapkan aturan yang ada, akhirnya apa ya? Akhirnya pabrik ini jadi bisa dibilang ilegal. Pertanyaan yang mirip ya, kenapa
broker itu bisa scam ya, karena tidak, broker tersebut tidak bekerja sesuai regulasi yang ada. Terus ada yang tanya dari Bos Putu Gede, apa liquidity provider itu bisa merangkap jadi broker ataupun sebaliknya? Jawabannya bisa. Jadi ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli, bisa jadi si broker ini yang menerima transaksi kita. Kalau di sini saya ilustrasikan broker sebagai perantara kita untuk melakukan transaksi ke liquidity provider ya. Kita melalui broker melakukan transaksi ke liquidity provider. Bisa nggak si broker ini menjadi liquidity providernya? Itu bisa. Nanti kaitannya dengan jenis-jenis broker. Jadi pada dasarnya broker itu dibagi kedua jenis. Ada singkatannya DD dan NDD. Kalau DD berarti dealing desk. Nah, kalau dealing desk, berarti broker tersebut sebagai liquidity providernya. Kita bertransaksi dengan si broker. Kalau non dealing desk berarti broker tersebut sebagai perantara transaksi kita. Sederhananya seperti itu. Oke. Okay. Itu untuk jawaban dari pertanyaannya Bos Putu Gede. Terus apa fungsi Bright pada pada trading? Saya mohon maaf dulu, saya kurang memahami pertanyaannya, jadi dari Bos Ega Mahardika ya. Ini fungsi Bright pada trading. Saya kurang mengerti pertanyaannya, yang dimaksud apakah masih di dalam topik ini atau karena trading itu luas. Kalau hanya istilah Inggris seperti itu, saya jadi kurang paham pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Bos Sasa ini, brokernya pakai apa? Kalau saya pribadi, saya pakai XM. Dan di NS, kita pakainya juga XM. Dari pertanyaan dari Bos Google, agent bertanya, Kak, bagaimana tahu itu broker STP? Bagaimana tahu broker itu STP atau ECN? Oke. Jadi untuk broker sendiri, ini tidak akan saya jawab detail ya, karena ini mengarahnya udah ke broker. Udah ke detail, mendetail soal broker itu seperti apa, izinnya seperti apa. Ada ciri-cirinya. Nanti bisa teman-teman cari di internet, di googling banyak. Bedanya apa STP dan ECN, itu bisa dilihat. Ya. Oke, pertanyaannya apakah, pertanyaan dari Bos Rizal, apakah broker, apa benar broker bisa memanipulasi harga seenaknya? Kalau brokernya nggak jelas, tentu saja bisa. Broker yang jelas pun tentu saja bisa. Tapi kalau broker yang sudah ada track record-nya, sudah ada regulasinya jelas, ya dia akan bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Dan tentunya kalau broker itu, salah satu cara untuk melihat broker ini bagus apa enggak, dilihat juga dari umur broker ini berdiri atau umur broker ini ada. Apakah sudah broker ini udah 10 tahun atau baru 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau broker-broker yang biasanya kita harus perhatikan lebih, itu broker yang pada umumnya umur brokernya mungkin baru beberapa bulan atau hanya 1-2 tahun. Itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan kinerjanya, kinerja dari broker yang kita mau pakai. Gitu ya. Nah, dari pertanyaan dari Bos Putu Edi, itu tadi ya seperti yang baru saja saya sampaikan, untuk lihat broker bagus apa enggak ya, dilihat dari regulasinya jelas atau enggak. Regulasinya itu terregulasi oleh siapa. Dan belum tentu broker yang tidak ada
izin dari Indonesia, tidak ada regulasi di Indonesia, itu belum tentu brokernya nggak bagus. Karena Indonesia punya regulasi sendiri, Eropa punya regulasi sendiri, Australia punya regulasi sendiri. Ya, bukan berarti tidak di bawah Babekti, tidak di bawah OJK Babekti, bukan berarti broker, wah ini brokernya nggak bagus, ini brokernya curang. Ya dia regulasinya memang bukan regulasi Indonesia, bukan di Babekti, bukan di OJK. Ya dia regulasinya di luar negeri, di asal dari broker tersebut gitu. Terus dilihat di terus dilihat juga ya regulasinya jelas apa enggak, lalu dilihat juga umur brokernya itu udah lama apa belum. Dilihat juga dari fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, masuk akal atau enggak. Ya masuk akal apa enggak, contohnya kayak misalkan nih, mungkin ada, ini saya kasih contoh aja, mungkin ada broker yang menawarkan deposit $100, dapat bonus deposit $100, 100%. Ini kan nggak masuk akal. Ya kita harus hati-hati dengan yang menawarkan janji-janji yang tidak masuk akal. Seperti itu. Oke, ada yang Bos Edi tanya soal TPSL ya. Saya akan skip dulu pertanyaannya karena kita masih bahas soal istilahnya ilustrasi kalau kita trading itu seperti apa, jadi di luar topik. Pertanyaan dari Bos Irwan, harga tiap broker apakah sama? Harga tiap broker tentunya berada di range yang sama. Tapi di range ya, bukan benar-benar sama persis. Karena apa? Karena tiap broker punya spreadnya masing-masing. Jadi bisa berbeda dan itu wajar. Oke, tanya. Ada pertanyaan dari Bos Fadli. Dalam satu MT4 ya, kita download satu MT4, bisa buat berapa akun? Bisa buat banyak akun. 10 akun saya rasa bisa lebih. Kalau saya pribadi, pakai di atas 10 akun itu masih bisa. Aplikasinya satu, tapi akun trading kita banyak, itu bisa. Oke, pertanyaan dari Bos Sasa lagi. Ada nggak tutorial masuk atau daftar ke brokernya? Untuk tutorial masuk ke brokernya, untuk tutorial cara buat akun trading berarti ya, pertanyaannya cara buat akun trading seperti apa? Untuk materi kebetulan tidak saya masukkan, jadi kalau bosnya mau tanya caranya buat akun trading, nanti bisa kontak ke nomor ini nomor saya, nanti bisa saya pandu untuk buat akunnya. Itu ya. Kita sambil next lagi ya. Kita next lagi. Oh ini simbol MetaTrader 4-nya ketinggalan ternyata. Oke, pertanyaan lanjutan dari Bos Amrisal. Kalau akun tradingnya banyak, berarti nomor rek ini mungkin nomor akun trading, nggak cuma satu. Ya. Kalau kita punya lebih dari satu akun trading, berarti nomor akun trading kita ya ada beberapa, nggak cuma satu.
ya bisa saya ilustrasikan mirip kayak kita punya buka rekening di BCA. Nama rekening kita sama, nama kita hanya satu. Ya, namanya hanya satu. Misalkan nama saya buka rekening di BCA, ya atas nama AD. Tapi saya punya misalkan lebih dari satu rekening BCA. Misalkan saya pisah antara tabungan pribadi, oh rekeningnya 123. Ada tabungan untuk bisnis misalkan, oh nomor rekeningnya 456. Yaitu satu nama bisa punya beberapa ID nomor rekening untuk bank dan ID akun trading untuk yang akun trading. Itu ya. Contohnya seperti itu. Kita sambil next lagi ya. Nah, selanjutnya kan kita udah, oh konsepnya seperti itu, jual beli. Oh ilustrasinya kalau kita trading secara online, oh kita sebagai retail trader, kita harus melalui broker ke liquidity provider. Nah itu untuk ilustrasi basicnya. Mungkin ada yang tanya juga sebelum mulai, kenapa kok trading forex? Ya, ada di sini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama karena volatilitas harga cukup tinggi. Jadi secara harian pergerakan harga untuk bergerak naik, bergerak turun itu pergerakannya bisa dibilang cukup agresif. Sehingga apa? Sehingga dalam satu hari itu kita bisa memperoleh keuntungan. Ya, kita bisa memperoleh keuntungan harian. Lalu di poin kedua terdapat fasilitas leverage. Nah, ini salah satu fasilitas yang menjadi poin utama kenapa kok banyak yang memilih trading forex. Karena ada yang namanya leverage. Apa itu leverage? Ini salah satu fasilitas dari broker yang mana memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dengan nominal lebih besar dari modal yang kita miliki. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Di trading forex, ya, untuk membeli mata uang yang mau kita beli, kita pakai satuan jual belinya atau volume transaksinya itu kita sebut sebagai lot. Ya. Kita mau belinya apakah satu lot atau kita mau beli 2 lot, beli 0,5 lot. Nah, yang mana satu lot itu sama dengan 100.000 unit. 100.000 unit mata uang yang mau kita beli. Ya, ini standarnya satu lot itu sama dengan 100.000 unit. Ini kalau saya ilustrasikan secara sederhana, kalau kita mau transaksi beli atau jual satu lot, kita mau beli satu lot, maka modal yang kita perlukan adalah ya kurang lebih senilai 100.000 USD. Ya. Kalau kita mau beli USD, berarti kita harus menyiapkan modal 100.000 USD. Kita mau beli mata uang terkait. Untuk melakukan transaksi satu lot, kita butuh modal di range 100.000 USD. Nah, dengan adanya leverage, leverage itu beragam. Ada yang 1:1 berarti sama seperti nggak pakai leverage. Ada leverage 1:200. 1:500. Dan lainnya ya. Leverage itu beragam. Nah, maksudnya apa leverage 1:200, 1:500?
Maksudnya adalah kalau kita pakai leverage 1 banding 1, berarti untuk beli 1 lot, ya kita membutuhkan 100.000 USD. Tapi kalau kita pakai leverage 1 banding 200, maka untuk bisa melakukan transaksi senilai 1 lot, beli 1 lot misalkan, untuk beli 1 lot, modal yang kita butuhkan, ya kita cukup menyediakan modal, berarti 100.000 per 200 sama dengan 100.000 per 200 sama dengan daya ungkit kita. Ilustrasinya seperti itu. Kalau leverage 1 banding 500, ya kita tinggal, sederhananya kita tinggal bagi aja, bagi 500. Berarti kita hanya memerlukan modal 200 USD untuk bisa melakukan transaksi 1 lot. Ya, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan dari Bos Putu Edi. Berarti pasar forex mempengaruhi perputaran uang di Bank Dunia? Tentunya iya. Terus, apakah pasar forex ada bandarnya seperti saham? Ini pertanyaan cukup menarik ya, apakah ada bandarnya seperti saham. Kenapa saham bisa dibilang ada bandarnya? Karena jumlah saham dari suatu perusahaan itu jumlahnya terbatas. Jadi bisa, mungkin banyak yang udah tahu istilahnya dipom-pom, ya dibandarin. Bisa jadi ada satu orang yang memborong saham dari satu perusahaan karena jumlahnya terbatas. Ya jumlahnya terbatas, nilai sahamnya juga terbatas. Tidak sebesar ketika kita ingin mau membandari mata uang dari suatu negara. Ya bisa dibayangkan butuh berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun. Itu hanya di satu mata uang. Jadi kalau ditanya ada bandarnya apa enggak, sejauh yang saya tahu, mungkin ada-ada aja, cuman pengaruhnya ke pergerakan harga di market itu tidak ekstrim. Kalau di XM, berapa leverage-nya? Leverage-nya kita bisa pilih. Ada dari, biasanya kita pakai 1 banding 200, ada 1 banding 500, sampai maksimal itu 1 banding 888. Itu ya untuk leverage. Lalu ada di poin ketiga, kenapa pilih trading forex? Karena kemudahan transaksi. Ya, karena ada kemudahan transaksi. Maksudnya kemudahan transaksi seperti apa? Ya kita bisa melakukan jual beli hanya menggunakan HP saja. Kita bisa jual beli versi online. Selama ada device, ada koneksi internet, kita udah punya akun, ya kita bisa melakukan transaksi jual beli. Ibaratnya kita sudah bisa berbisnis. Karena itu salah satu faktor juga kenapa banyak yang trading forex. Jadi kita di mana aja, kita cukup punya koneksi yang stabil, kita udah bisa melakukan kegiatan trading. Buat akun tradingnya pun gampang. Kita bisa buat secara online, kita bisa deposit ke akun dan withdraw secara online juga. Sehingga itu menjadi salah satu poin yang diunggulkan juga ketika kita ingin melakukan trading forex.
Tapi teman-teman juga harus hati-hati di kemudahan yang ditawarkan. Ya. Saya tahu ada beberapa orang yang malas ribet. Tapi jangan sampai malas ribet itu menjadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan kita. Malas ribet akhirnya mencari, misalkan mencari broker yang buat akunnya tidak perlu tahap validasi, tidak perlu ini itu, ngisi datanya mungkin nggak lengkap, cuma ngisi nama, cuma ngisi misalkan nomor rekening segala macam, udah bisa buat akun trading. Ya akhirnya banyak juga kasus di mana buat akun tradingnya simple banget. Oke, saya buat akun trading di situ aja. Bisa deposit, dapat untung, nggak bisa di withdraw. Itu ada kasus juga. Karena apa? Karena datanya nggak jelas lah, ini itulah. Nah ini kan balik ke brokernya. Ya, dengan adanya kemudahan transaksi, ya jangan sampai kita mencari jalan yang jalan pintas. Kita udah dikasih kemudahan, kita bisa istilahnya mengurus akun trading, mengurus deposit withdrawal kita, penarikan keuntungan kita versi online. Jangan sampai itu udah mudah, kita masih nyari jalan pintas. Itu ya. Oke, dari Bos Noval tanya. Tanya dong cara kerja robot Unscrew. Oke, saya skip dulu pertanyaannya karena kaitannya dengan robot trading. Mungkin nanti saya bahas, tapi nggak banyak. Biar ngasih gambaran ke teman-teman aja yang mau mulai trading atau basicnya itu yang perlu diperhatikan apa aja gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Bos Firani. Bagaimana cara menentukan leverage yang cocok untuk kita pakai? Kenapa kok pilih 1 banding 200? Kenapa kok pilih 1 banding 500? Ya sebenarnya kalau masih 1 banding 200, 1 banding 500 itu tidak bisa saya bilang ya, tidak pengaruh banyak sebenarnya. Nggak masalah. Tapi gini, cara menentukannya ya kalau kita baru mau mulai trading, ada baiknya kita memilih leverage yang tidak terlalu besar. Karena apa? Karena semakin besar leverage-nya, ya, semakin besar leverage-nya, semakin kecil dana yang kita perlukan untuk melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar. Sehingga apa? Sehingga gini kaitannya. Ya, dana kita misalkan kita terbatas hanya punya dana katakan $50. Kita pilih leverage-nya leverage 1 banding 1000 misalkan. Nah, karena leverage yang besar ini maka kita bisa melakukan transaksi dengan volume transaksi yang besar juga. Ya, berarti kalau leverage 1000, dana kita $50, kita punya gambaran kita bisa melakukan transaksi senilai kurang lebih $50,000 USD. Atau kita bisa saya umpamakan ke lot itu berarti kita bisa melakukan transaksi ya open posisi lot maksimal. Nah ini kalau kita cuma mulainya dengan dana 50 USD kita
bisa open lotnya sampai 0,5 lot, ya. Ini kalau kita paksakan, kita nggak tahu nih, kita open, kita nggak ngerti lot ini, akhirnya kita okay. Oh maksimal 0,5 lot bisa melakukan transaksi, akhirnya kita buka transaksi tersebut dengan volume transaksinya 0,5 lot. Ya, 0,5 lot. Ini pengaruhnya di mana? Di profit loss yang akan terjadi. Ketika pergerakan harga naik 1 poin, ya, sederhananya untuk perhitungan profit loss, jadi profit atau loss itu sama dengan volume transaksi dikali jumlah pips atau jumlah poin. Jadi pips itu istilah untuk yang dipakai untuk menerangkan selisih harga di market, ya. Contohnya tadi kalau euro USD, ya, contohnya kalau euro USD, contoh harganya di 116 saat ini 336. Nah, ini berarti kalau 6 ini ke angka 5 itu berarti turun 1 poin. Kalau 3 ini ke angka 2 berarti turun 1 pips. Ya, ini pips atau poin itu istilah yang dipakai untuk mengukur pergerakan harga di market. Nah, rumus perhitungan profit loss-nya, kalau kita pakai 0,5 lot, dikali, katakanlah, ya, rata-rata pergerakan harga di salah satu pasar mata uang, rata-ratanya harian bisa naik turun 300-400 poin. Ya, hariannya bisa naik 300, bisa turun 300 sampai 400 poin. Ini saya ambil contoh aja, misalkan dalam satu hari Euro USD harganya turun 400 poin. Menjadi saya umpamakan 300 poin aja biar ngitungnya enak. Jadi 116036, ya. Nih, turun 300 poin jadi 1.16036. Ini kalau kita melakukan transaksi buy, ya, kita beli 0,5 lot padahal kita cuma punya dana 50 USD, maka ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan transaksi yang kita lakukan, kita buy dengan harapan harga naik, ternyata harga turunnya 300 poin, maka di sini, ini kalau saya kalikan 300, hasilnya adalah kita loss sebesar 0,5 lot transaksi dengan 0,5 lot turun 300 poin, minusnya itu, minus atau profitnya itu senilai kurang lebih 1.500 USD. Ya, berarti untuk modal kita yang hanya 50 USD ini bisa jadi hanya 2-3 detik harga naik
1-2 poin itu minusnya udah besar banget nilainya. Karena itu untuk awalan ya kita sarankan jangan terlalu besar leverage-nya. Karena apa? Karena kadang kita nggak memperhatikan ini. Kita pilih leverage yang besar banget. Akhirnya kita hajar volume transaksinya, kita kasih volume maksimalnya. Bisa bukanya berapa lot kita buka pokoknya, kita open posisi, kita buy, kita sell. Akhirnya harga naik dikit, turun dikit. Ya modal kita udah habis. Ya modal kita udah habis. Akhirnya ya MC tadi itu, MC itu margin call. Ya bisa dikatakan sebagai istilah ketika modal kita habis. Jadi kalau tanya milih leverage gimana? Ya untuk awalan bisa pakai 1 banding 100, 1 banding 200. Berarti kalau loss akun kita jadi minus. Jadi akun kita tidak bisa minus sejumlah lebih dari dana yang ada di dalam akun tersebut. Ya, memang ada beberapa akun trading yang ada istilah negatif balance, itu beda lagi. Cuman sederhananya kita taruh dana $100, ya minus kita hanya semaksimal $100 tersebut. Kita nggak akan bisa minus $200, terus kita ngutang, kita dikejar-kejar, itu enggak. Makasih penjelasannya, oke, sama-sama. Semoga mencerahkan ya, jadi leverage itu seperti apa. Dan leverage ini tidak mempengaruhi profit loss kita di market. Kita mau pakai leverage 1 banding 200, kita mau pakai leverage 1 banding 500. Kalau volume transaksinya kita buy atau kita sell 0,5 lot, ya naik 1 poin, misalkan 1 lot ya, naik 1 poin ya $1, turun 1 poin ya $1. Nggak akan, misalkan kita leverage 1 banding 200, kita trading 1 lot, naik 1 poin $1, kita pakai leverage 1 banding 500, naik 1 poin jadi $2, nggak seperti itu. Ya tergantung kita belinya seberapa banyak. Itu. Nah, cuman leverage ini nanti pengaruhnya ya seberapa banyak yang bisa kita lakukan transaksinya, seberapa banyak yang bisa kita beli, pengaruhnya di situ. Nah, pertanyaan dari Bos Eli. Apa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga mata uang dan komoditi? Apa ada posisi pada posisi bid versus offer, apakah jumlah akumulasi buy atau sell bisa dilihat di MetaTrader 4. Oke. Yang mempengaruhi naik turunnya harga mata uang tentunya kita bahas perekonomian suatu negara. Ya kalau ekonominya lagi melemah, lagi memburuk, ya mata uangnya jadi melemah. Sederhananya seperti itu. Jadi kaitannya dengan jumlah investor yang melakukan transaksi di mata uang tersebut atau di komoditi tersebut. Itu ya. Terus jumlah akumulasi buy dan sell bisa dilihat nggak di MetaTrader 4? Itu kaitannya dengan indikator. Nanti indikator itu adalah alat bantu. Ya, ada alat bantu yang bisa membantu kita melihat pergerakan harga ini cenderung naik, cenderung turun. Oh, banyak trader yang melakukan transaksi. Ada indikator volume, ada indikator momentum. Ya, jadi bisa dilihat juga. Oke, seperti itu. Jadi saya cuma ambil 3 poin di sini. Yang menurut saya ya, yang dicari ketika ada orang melakukan trading forex ya poin-poin yang ada di yang saya sampaikan di sini. Mungkin ada teman-teman yang lainnya ada alasan tertentu mungkin kenapa kok trading forex. Nah, saya juga ingin tahu apakah ada sesuatu yang menjadi poin utama, poin penting untuk teman-teman. Oh, saya karena trading forex itu karena ada ini akhirnya saya ingin ke trading forex. Mungkin ada yang mau sharing.
Atau mungkin ada teman-teman yang, kenapa trading forex? Karena saya followernya Bos Narko. Mungkin ada yang seperti itu. Saya ingin menyusul jejaknya. Kalau saya dulu seperti itu, saya nggak tahu dunia trading, nggak tahu dunia trading forex. 3 tahun yang lalu, ya saya terjun ke forex pertama kali karena lihat ini orang ngapain sih? Kok bisa ya dapat penghasilan dari online? Akhirnya ya udah saya belajar. Jadi kenapa saya trading forex? Ya karena saya melihat untuk awal mulanya ya pertama kali karena saya melihat sosok Bos Narko. Jadi saya lihat itu orang ngapain sih? Penasaran juga ya, asik juga itu. Nah ini ada yang motivasinya biar bisa jadi pasif income, biar cepet bisa pensiun dari Bos Noval nih. Masih belum begitu paham tentang leverage. Saya biasanya balik tanya, gak pahamnya seperti apa atau gimana. Saya jelaskan singkat ya, coba saya jelaskan ulang lebih singkat. Kita kalau mau transaksi, ya kita mau buy, mau sell, itu pakai satuannya lot. Ya, di sini kita pakai satuan lot. Kita mau buy atau mau sell, ya sama dengan berapa lot. Ya, satu lotnya, ya nilai satu lot standarnya itu adalah 100.000 unit. Tinggal kita mau transaksinya di mana? Euro USD, oh berarti 100.000 USD kalau kita beli satu lot. Tanpa leverage, kalau kita mau beli 100.000 USD, ya kita harus punya uang 100.000 USD. Kita mau beli satu lot, kita mau beli 100.000 USD, ya kita harus punya uang senilai itu. Ya, tanpa leverage nih. Ya, untuk melakukan transaksi jual atau beli, ya untuk ini saya contohkan beli satu lot, ya perlu modal 100.000 USD tanpa leverage. Ya, tanpa leverage. Dengan leverage, dengan leverage, kita pakai leverage 1:500. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Jadi apa itu leverage ya? Bisa saya bilang sebagai dana pinjaman. Tanpa leverage kita butuh modal 100.000 USD untuk bisa melakukan transaksi senilai satu lot. Dengan leverage kita hanya perlu modal
Ya kalau kita pakai leverage 1 banding 500, kita hanya perlu modal 200 USD untuk bisa melakukan transaksi dengan volume transaksi atau nilai transaksi 1 lot. Untuk hari ini kita sampai ke, ya untuk hari ini pembahasannya soal materi basic. Masih ada beberapa slide. Oke, ada pertanyaan dari Bos Kevin lagi. Kenapa kalau kita pakai Enscrow pakainya akun mikro? Kenapa kalau kita trading manual pakainya akun standar? Nah, itu saya jawab, saya skip juga. Itu kaitannya dengan nanti kita ada kaitannya dengan psikologi trading. Akan saya jelaskan di akhir slide aja. Apa perbedaan signifikan dari trading forex dan trading commodity? Sebenarnya yang pembeda signifikannya adalah instrumen yang ditradingkan. Kita bisa bilang gitu. Sama halnya apa bedanya trading forex dengan trading saham? Ya kalau di forex yang jual, yang kita perjualbelikan mata uang, di saham yang kita jual perjualbelikan adalah nilai dari suatu perusahaan atau lembar sahamnya. Apa bedanya dengan komoditi? Ya yang kita transaksikan jual beli ya suatu komoditas. Minimal injek berapa? Injek di sini bisa saya mungkin maksudnya injek minimal kalau mulai trading dari berapa ya? Nah, kita sambil next slide aja kalau tanya soal minimal dari, nah ini apa yang perlu dipersiapkan? Jadi ada kaitannya dengan tadi ada yang tanya minimal modal berapa? Ya saya bahas step by step. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Ya tentunya kita punya pengetahuan basic dulu. Bisa saya bilang trading ini ya seperti kita mulai berbisnis. Kita mulai trading, kita mulai suatu usaha. Tentunya paling nggak kita tahu dulu apa yang akan kita lakukan. Oh ternyata trading forex itu jual beli mata uang. Paling nggak kita punya pengetahuan basicnya. Terus setelah kita tahu yang akan kita lakukan adalah jual beli mata uang, apa yang perlu kita miliki lagi adalah mindset yang benar. Ya, mindset yang benar. Contohnya ada beberapa, salah satunya kita melakukan transaksi jual beli. Tentunya kita harus tahu bahwa ada resikonya. Tidak hanya trading forex, apapun usaha yang mau kita lakukan tentunya ada resikonya. Kita mau mulai suatu bisnis, ya tentunya ada resikonya. Kita harus punya mindset yang benar. Jangan mindsetnya, oh saya bisa kaya cepat dengan modal kecil tanpa resiko. Nah, itu kan mindset-nya udah nggak benar. Ya, kita perlu punya mindset yang benar. Tentunya kita perlu punya modal juga. Kita nggak bisa melakukan transaksi jual-beli tanpa modal. Nah, tentunya selain punya modal, apa yang harus kita miliki adalah akun trading. Karena akun trading ini yang menjembatani kita untuk bisa melakukan transaksi secara online. Selanjutnya udah punya akun trading, tentunya harus punya device. Tidak harus pakai laptop untuk melakukan trading secara manual. Kita bisa pakai HP, itu udah cukup. Ya tentunya di device tersebut, di HP tersebut, udah ada aplikasinya MetaTrader 4 tadi, dan koneksi internet untuk bisa melakukan transaksi secara online. Serta udah kita siapkan sampai device, ya selanjutnya, Kita siapkan dulu tujuan kita mulai trading forex. Ya, kita harus punya tujuan yang jelas. Apakah tujuannya untuk belajar? Nah, nanti kaitannya dengan berapa dana yang harus kita siapkan. Ya, kalau tujuannya untuk belajar, mulai dari $100, mulai dari $50 itu sudah cukup. Tidak harus mulai belajar dari 100 juta, 200 juta. Kita mulai belajar dulu dari 1 juta, 2 juta. Kalau kita udah, oh ternyata trading forex seperti ini. Oh ternyata sebelum melakukan transaksi, kita
bisa analisa dulu. Kita tahu dan kita punya alasan yang jelas kenapa kita melakukan transaksi buy, kenapa kita melakukan transaksi sell. Kalau kita udah mulai punya fondasi yang bagus, mindset yang benar, pengetahuan basicnya kuat, ya kita baru oke, saya udah yakin nih, perbesar modal. Ya, perbesar modal dengan tujuan untuk memperbesar potensi profit yang bisa kita dapat. Itu ya. Untuk satu lot, ini ada pertanyaan dari Bos Noval, untuk satu lot itu 100.000. Untuk satu lot itu 100.000 itu untuk semua mata uang ya. Jadi gini, standarnya satu lot itu berarti 100.000 unit yang mau kita beli. Tinggal mata uang yang mau kita transaksikan ada di mata uang apa. Tuh. Jadi standarnya 100.000 unit. Oke, untuk ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita next lagi. Lanjut atau ada pertanyaan? Oke, saya sambil next ya. Nah, next step-nya selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita belajar praktek. Ya. Di sini saya sampaikan, kalau kita udah tahu, kita trading forex itu sebenarnya apa sih, jual beli mata uang. Nah, selanjutnya kita udah tahu apa saja yang perlu disiapkan, ya next step-nya kita belajar sambil praktek. Kalau kita hanya belajar teorinya saja, begitu lihat chart di market, ya kita bingung kita harus apa. Nanti di step analisa, ya di step analisa ada analisa teknikal, ada fundamental. Di analisa teknikal kita kenal ada namanya support and resistance yang bisa kita jadikan acuan kita untuk melakukan transaksi. Ya itu analisa teknikal. Bisa pakai acuan support and resistance untuk transaksi. Tapi kita hanya belajar teorinya aja. Tidak mau mulai tradingnya. Ya kapan bisanya? Karena gini. Nah, ini kaitannya dengan next slide-nya. Ini yang saya pribadi alami juga. Untuk menjadi seorang trader, yang pertama yang kita butuhkan adalah analisa. Kita bisa analisa. Ya, baik itu analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu analisa yang berfokus pada pergerakan harga di market. Kita lihat chart, naik, turun. Bergerak semakin naik. Wah, ini kalau bergerak semakin naik berarti bagus untuk melakukan transaksi buy. Nah, contohnya seperti itu, analisa teknikal. Kita melakukan analisa yang fokus ke market. Ada juga analisa fundamental. Analisa yang dilakukan dengan fokusnya itu adalah di data-data ekonomi. Contohnya, ternyata ada banyak investor yang mengalihkan investasinya dari Japan Yen ke USD. Japan Yen ini melemah. Nah, itu dianalisa dari segi fundamentalnya. Itu juga bisa. Jadi, tinggal kita pilihannya mau analisa teknikal atau fundamental. Ya, tapi yang jelas kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita udah oke dengan analisa. Ya, ini jadi 3 poin ini sering saya sampaikan juga. Kita punya money management. Kita bisa mengatur keuangan kita. Kita bisa mengatur resiko yang bisa kita terima seberapa. Baru kita lihat potensi profitnya.
kaitannya dengan tadi kita milih leverage, kita mau open posisi seberapa besar volume transaksinya, ya kita atur resikonya, kita atur keuangan kita, kaitannya dengan money management. Contoh, kita punya modal $100. Ya, penerapan money management contohnya seperti apa? Oke, per transaksi yang kita lakukan, baik itu buy, baik itu sell, ya kita batasi misalkan. Ya, jadi di trading forex itu kita bisa batasi resiko per transaksi yang kita lakukan. Ya, nggak pakai money management, ya transaksi aja nggak mikir, oke open satu lot, akhirnya loss, 1-2 hari loss. Yang pakai money management akan tiap transaksinya akan diperhitungkan. Oke, saya modal $1, per transaksi saya batasi. Kalau misalkan rugi, ya saya batasi kerugian tersebut misalkan di $3. Nah, ini berarti apa? Berarti trader tersebut punya money management, punya risk management. Dan yang paling penting, yang ketiga, ada psikologi trading. Ya, selama 3 tahun lebih saya trading, ini menjadi, bisa saya bilang, menjadi tantangan utama kita. Nah, mungkin apakah ada teman-teman yang sependapat? Ya. Jadi kalau analisa itu, kita bisa pelajari, ya tergantung personal masing-masing. Tapi menurut saya kita bisa pelajari untuk analisa teknikal, dalam waktu 1 minggu kita fokus ke salah satu teknik analisa itu bisa. Money management, ya kita bisa anggap 1 minggu juga. Oke, mempelajari kita mau manage keuangan kita seperti apa. Sementara untuk emosi atau psikologi trading kita, emosi kita saat trading, itu yang susah kita handle. Nah, Bos Putu Edi sharing nih, paling susah emosinya. Bos Putu Gede juga setuju, oke. Yang susah itu psikologi saat tradingnya, emosinya. Kadang kita udah profit, kita udah punya plan nih. Kita buat trading plan. Oke, plan saya mau jual, saya mau beli USD ketika harganya di 14.000. Plan awalnya, saya akan jual USD-nya ketika harganya 15.000. Tapi yang terjadi saat harga mulai naik ke 14.500, kita merasa, wah ini udah profit nih. Profitnya udah lumayan nih. Akhirnya apa? Akhirnya emosi kita mempengaruhi kita keluar dari plan yang udah kita buat. Nah, ini yang susah untuk dihadapi. Dan ini baru bisa kita rasakan ketika kita belajar sambil praktek. Tidak hanya teorinya aja, tapi kita melakukan praktek, oh rasanya seperti ini, oh seperti ini ternyata. Nah, Bos Putu Edi dari 2018 sudah mulai trading. Sampai sekarang masih belum bisa untuk mengendalikan emosinya ya. Nah, di psikologi trading ini. Terus tadi ada yang bahas soal robot. Nah, kita trading basicnya itu dari kita analisa nih, kita lihat pergerakan harga seperti ini. Oh, potensinya akan naik, potensinya akan turun. Dari teknik-teknik analisa yang kita pakai, ya kita bisa buat, ya teknik analisa yang kita pakai, kita bisa buat bahasa pemrogramannya. Sehingga menjadi satu sistem yang bekerja secara otomatis. Itu disebut robot trading. Jadi, trading itu ya bisa secara manual, bisa secara otomatis. Kalau manual ya kita melakukan transaksi buy, sell secara manual, kita analisa dulu. Kalau otomatis berarti udah ada sistem yang di riset sebelumnya. Kita lihat, oh teknik analisa ini bagus, kita pakai, kita tahu potensinya seperti apa. Ya kita jalankan secara otomatis, itu bisa. Ya, jadi trading itu ada yang manual, ada yang otomatis. Tinggal teman-teman pilihnya yang mana, tujuannya untuk apa. Apakah saya nggak mau belajar trading, pusing. Saya nggak bisa analisa, udah belajar analisa. Mungkin ada yang nggak cocok, oke saya nggak bisa analisa. Saya maunya yang otomatis saja. Mungkin arahnya lebih ke investasi.
ya bisa pakai robot robot trading atau sistem trading yang sudah otomatis. Bukan berarti kita pakai robot trading pasti profit, pasti nggak ada resikonya, pasti ada jaminannya. Ya, di dunia trading nggak ada yang pasti, tidak ada yang tahu pasti kemana market akan bergerak, apakah kedepannya akan naik, akan turun, nggak ada yang tahu pasti. Kita lakukan analisa analisa pun itu bukan suatu jaminan. Oh, kita analisa, kita lihat harga berpotensi akan naik, bukan berarti pasti akan naik. Karena itu ada yang namanya money management. Untuk apa? Untuk membatasi kerugian di transaksi yang kita lakukan. Nah, kalau trading manual, ya kita harus hitung dulu. Oke, saya transaksi satu kali, resikonya saya batasi $3. Ya, kalau otomatis enaknya apa? Enaknya resikonya sudah terukur. Potensi profitnya kelihatan seperti apa, resikonya terukur, mau seberapa. Kalau analisa manual, trading manual, mungkin banyak yang baru mulai trading, baru mulai terjun, mungkin tanyanya, berapa yang bisa kita dapat? Ya tergantung pergerakan harga di market, tergantung transaksi yang kita lakukan. Ya tergantung modal yang kita pakai. Kita dapatnya berapa? Ya itu hasil dari apa yang kita lakukan. Itu hasil dari transaksi jual beli yang tentunya tidak ada acuan pasti. Bisa dapat 5% sampai 20% kalau bisa konsisten, ya trading manual itu udah bagus. Itu udah bagus. Nah, kalau mau trading pakai robot trading, tradingnya udah otomatis. Ketika ada yang tanya, bisa dapat berapa per bulannya? Itu baru kita bisa kasih gambaran. Karena apa? Karena udah ada sistem yang berjalan otomatis, dan sudah ada risetnya, dan udah ada akun trading yang berjalan dengan sistem tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita punya gambaran, kita bisa kasih gambaran. Oh, sistem ini potensinya sekian sampai sekian. Ya. Bukan berarti itu suatu yang pasti, pasti per bulan 5%. Nah, apalagi yang menjanjikan tanpa resiko. Nah, ini udah arahnya udah salah jalur kalau saya bilang. Kita nggak usah bicarain trading deh. Kita mau usaha apapun, saya rasa ada resikonya. Ya, kita mau buka rumah makan, ya ada resikonya. Resikonya enggak, misalkan enggak laku. Kita mau buka toko bangunan, ya ada resikonya. Resikonya pas corona, jumlah pembangunan menurun, ya pendapatan juga menurun. Itu ya. Nah, next step-nya adalah kalau kita mau belajar, ya kita bisa mulai dari, kita udah tahu basic, ya kita bisa mulai dari belajar analisa. Kalau mau belajar fundamental, saya bisa bilang mungkin arahnya lebih ke sarjana ekonomi, ya lebih ke makroekonomi, mikroekonomi. Kalau jumlah pengangguran meningkat berapa persen, nanti pelemahan atau penguatan mata uang jadi melemah atau menguat berapa persen, itu saya rasa lebih ke S1 ekonomi mungkin lebih memahami. Tapi kita yang mungkin bukan lulusan ekonomi, yang tidak berfokus ke pelajaran ekonomi secara teoritis, ya kita bisa melakukan trading, kita bisa menemukan peluang akan menguat, akan melemahnya mata uang dari analisa teknikal. Ya, dari analisa teknikal. Ya, kita bisa melihat pergerakan harga di market, kita analisa, nanti kita kan untuk analisa teknikal kita kenal ada level support resisten. Dari situ kita tahu, oh, ini potensi akan naik, kita melakukan transaksi buy. Ya, saya lulusan perancangan mesin. Tidak ada kaitannya dengan ekonomi sama sekali.
ya saya lulusan perancangan mesin, akhirnya terjunnya fokusnya di trading forex karena untuk awal mulanya ya saya lihat potensinya besar, potensinya bagus. Kalau tanya langsung berhasil atau enggak, ya tentunya tidak langsung berhasil. Sempat di awal sempat loss, ya di awal sempat loss, pelan-pelan saya belajar, oh seperti ini. Dari yang awalnya saya enggak pakai analisa sama sekali, lihat harga turun banget, buy. Lihat harga naik banget, sell, berharapnya akan turun. Nah, dari loss itu saya mulai belajar, oh ada analisa, oh ada money management. Kita harus batasi kerugian kita. Kita harus, paling enggak kita tahu kerugian yang bisa kita alami dari transaksi yang kita lakukan itu seperti apa. Oh, ternyata saya sudah bisa analisa, sudah ada money management-nya. Ternyata pas prakteknya banyak tantangannya. Kita mau menahan atau membiarkan suatu posisi ada transaksi berlangsung itu ternyata nggak gampang ya. Ternyata emosi kita harus stabil ya. Itu dari pengalaman saya. Sehingga di sini saya juga bisa sharing dengan harapan ya yang baru mulai trading atau yang mungkin udah baru aja mulai atau baru akan mulai atau yang sudah mulai mungkin setidaknya harapan saya bisa mendapat sesuatu dari sharing kita malam hari ini. Oke, terus pertanyaan dari Bos Faber ya. Kalau tanya ke saya, sarannya, saran Bose kalau mau belajar teknikal analisa, apakah ada channel tertentu yang dipelajari? Kalau tanya channel, ya channelnya di grup trading bareng NS. Ya, ada YouTube-nya, jadi di Narko Santoso itu kita sharing-sharing seperti ini, kita share juga ke YouTube, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman pelajari juga. Dan kalau tanya channel ya, kita ada channel di Telegram, ada edukasi seperti ini, dengan topiknya tentunya bervariasi, tiap Senin kita belajar robot trading, tiap Rabu kita live trade cari peluang bareng, tiap Jumat kita edukasi seperti ini, kita sharing tiap Jumat. Dan tiap harinya ya kita sharing peluang sambil sharing analisa, jadi kita belajar sambil praktek. Dan bisa free join group, jadi mau join group ya bisa gratis, nggak bayar apapun untuk join group. Oke, seperti itu. Saya next lagi. Mungkin sebelum next ada yang mau ditanyakan. Silahkan disampaikan aja kalau masih sesuai dengan topik kita bahas nggak masalah. Kalau bahas robot trading itu di hari Senin. Ya, jadi seputaran robot trading kita bahas berulang atau kita bahas materi yang masih ada kaitannya dengan robot trading. Untuk minggu depan itu di hari Senin kita akan bahas, kita akan bandingkan kalau trading pakai robot trading atau trading manual itu seperti apa. Kita akan kupas plus minusnya. Untuk link joinnya tentunya tiap webinar link joinnya berbeda. Jamnya berapa? Untuk jam kita biasa adakan untuk webinarnya di jam 7 malam WIB. Ya, jam 7 PM WIB. Oke, kita sambil next lagi ya. Nah, sekian dan terima kasih. Jadi, untuk materi basic seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sharing malam hari ini bisa ngasih gambaran ya ke teman-teman, terutama yang baru mau mulai trading. Mulai trading itu ternyata ada... Untuk jadi seorang trader kita harus ada yang namanya analisa,
ada yang namanya money management. Mungkin untuk basic jadi punya gambaran, oh ternyata kalau trading itu harus buat akun trading dulu di broker. Oh, tradingnya bisa pakai platform, ada platform MT4 untuk bisa ke liquidity provider. Oh, ternyata yang menjadi penampung kita transaksi jual beli ternyata namanya liquidity provider gitu ya. Nah, semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman ya, terutama yang baru mulai trading. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih untuk teman-teman malam hari ini sudah menemani saya sharing dari awal sampai akhir. Sudah ada beberapa teman-teman juga yang ikut meramaikan tanya jawab. Ya, yang udah tahu ya, pada dasarnya saya senang sharing. Jadi ada temannya sharing seperti ini, saya senang juga gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di lain waktu. Jadi untuk member-member NS atau yang baru mau join, kita jumpa lagi di grup Trading Bareng NS, terutama saat webinar. Nanti ketemunya pasti sama saya. Oke, seperti itu dulu. Salam sukses untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ngasih wawasan lebih ke teman-teman. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.